Nih ya, buat band-band apa tuh? Lu cinta Luna ketawain suara Barbie Kumalasari. Kocaknya komentar netizen. Gimana jadinya kalau Lu Cinta Luna dan Barbie Kumalasari duet ya? Dilarsir matamata.com. Masih soal Barbie Kumalasari menyanyikan lagu Terima Kasih yang dianggap jelek suaranya. Nah, artis Lu Cinta Luna ternyata ikut mengomentarinya juga. Dalam sebuah video wawancara dengan awak media, Lu Cinta Luna diperdengarkan suara Barbie Kumalasari yang sedang bernyanyi. Spontan Lu Cinta Luna langsung tertawa dan membandingkan suara Barbie dengan suara pembantunya. Menurut Lu Cinta Luna, suara pembantunya lebih bagus daripada suara Barbie Kumalasari. Meski begitu, Lu Cinta Luna mendoakan agar lagu tersebut laris. Ini karena ia paham semua orang berusaha mencari rezekinya masing-masing. Video Lu Cinta Luna menertawakan suara Barbie Kumalasari itu pun kemudian diunggah akun Instagram Makrumpita. Netizen yang melihat respon Lu Cinta Luna seperti itu malah mencibir pelantun tanpa status itu. Menurut netizen, suara keduanya sama saja dan tak layak kalau Lu Cinta Luna menertawakannya. Netizen bahkan menyuruh Lu Cinta Luna dan Barbie Kumalasari untuk berduet. Inilah komentar netizen terkait hal tersebut.